Halo, selamat pagi para pecinta tanaman buah-buahan. Kenalkan, kami dari penggemar tanaman buah-buahan modifikasi. Inilah hasil kami, 8 sambungan varietas mangga yang berbeda dengan indukan dari tanaman paken. Kok paken? Apa kueni, batang kueni disambung dengan 8 varietas mangga yang berbeda. 1 dari bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang 8, 2 itu sudah 1 minggu. Nampaknya akan berhasil insya Allah. Jadi pada kesempatan ini, bagi para pecinta tanaman, cukup menanam 1 tanaman dari biji dengan menyambungkan 8 varietas yang berbeda. Inilah hasilnya. Kita hitung ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sorry ya. 7 jenis varietas nanti akan ditambah lagi. Tutorialnya, cara nanamnya, cara menyambungnya, cara okulasinya nanti akan dibahas pada periode berikutnya. Dan yang kami berikan contoh, kalau lahannya sempit, cukup menanam 1 dari biji disambung dengan varietas yang berbeda sehingga dapat membesarkan hasil buah nantinya beberapa jenis. Ini kami tunjukkan juga beberapa koleksi kami yang sudah kami modifikasi. Sengaja kami belum upload di YouTube karena banyak para pecinta tanaman, mungkin nanti kalau akan belajar lebih detail, lebih logis, akan kami bahas secara detail. Kebetulan kami pecinta tanaman mengembangkan beberapa jenis buah-buahan. Inilah koleksi kami. Jeruk juga sama tadi. 1 jenis tanaman, 1 varietas dengan disambung beberapa jenis jeruk. Ini contoh jeruk. Jadi 1 batang jeruk bisa menghasilkan 7 sampai 8 sampai 9, 10 seterusnya. Sesuka kita mau nyambungkan, asalkan spesiesnya hampir sama. Dalam satu family, satu genus dan sebagainya. Demikian review sementara dulu dari kami. Kenalkan, nama saya Insinyur Intel Supangkat, alumni dari UNS Pertanian Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum.